Presiden Dewan EU, sejumlah negara Eropa siap akui negara Palestina. Presiden Dewan Uni Eropa, EU, Charles Michel mengungkapkan bahwa Spanyol, Irlandia, Malta, dan Slovenia siap mengakui negara Palestina setelah kondisi yang sesuai terpenuhi. Michel mengatakan, hal itu akan digunakan sebagai pengaruh untuk memulai perundingan perdamaian. Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di akhir pertemuan puncak EU di Brussels, Belgia, pada Jumat, 22 Maret 2024, seraya menekankan pentingnya untuk memulai proses pengakuan Palestina. Michel pun menekankan perlunya langkah bersama dari kedua belah pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Presiden Dewan EU itu menyoroti, meskipun perdebatan tentang pengakuan Palestina tidak sepenuhnya dibahas dalam diskusi baru-baru ini, hal tersebut tetap menjadi keputusan penting yang harus dipertimbangkan oleh setiap negara anggota EU. Dia membenarkan bahwa beberapa anggota telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan menekankan pentingnya memulai proses terstruktur menuju pengakuan itu dan pentingnya mengakui langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, khususnya di Israel, sebagai bagian dari proses itu. Ini bukan topik yang baru kami bahas kemarin sore, tetapi kami telah membahas secara mendalam solusi dua negara dan tujuannya adalah dua bangsa yang hidup berdampingan dalam keamanan, yaitu saling pengakuan, itulah tujuannya dan itulah sebabnya kami berkoordinasi dengan seluruh negara anggota kami, ujar Michel. Ada proses sehingga hal ini dapat dilihat sebagai pengaruh untuk mengambil langkah-langkah dan mendukung upaya dimulainya kembali perundingan damai, kata dia melanjutkan. Komandannya diserang Hizbullah tembakan 30 roket ke Israel. Sekitar 30 roket ditembakkan ke Israel Utara di Lebanon dari Kamis malam hingga Jumat pagi. Ini terjadi setelah serangan pesawat nirawak Zionis melukai parah seorang komandan kelompok Hizbullah. Kami dapat memastikan bahwa sekitar 30 roket ditembakkan dari Lebanon menuju wilayah NZ dan juga Dalton di utara Israel, kata militer Israel. Laporan awal menunjukkan tidak ada yang terluka akibat serangan tersebut, lanjut militer Zionis. Sebelumnya, pada Kamis malam serangan pesawat nirawak tersebut terhadap sebuah mobil di Lebanon Selatan melukai parah seorang komandan kelompok Hizbullah. Demikian disampaikan sumber-sumber di kedua sisi perbatasan. Komandannya tersebut terluka parah dan seorang rekannya juga terluka dalam serangan itu, kata sumber keamanan Lebanon. Militer Israel mengakui bahwa pesawatnya menyerang komandan Hizbullah di Lebanon Selatan mengklaim bahwa dia terlibat dalam serangan roket lintas batas. Target tersebut terlibat dalam sejumlah peluncuran menuju Kiryat Shamona dan Metula di Israel Utara, kata militer Israel. National News Agency milik pemerintah Lebanon melaporkan bahwa kendaraan tersebut terbakar setelah terkena rudal yang ditembakkan oleh drone Israel ketika memasuki kota sekitar pukul 16.15. Militer Lebanon telah menutup jalan utama tempat serangan itu terjadi. Sebelumnya, Hizbullah mengatakan pihaknya menargetkan markas brigade di kota perbatasan Israel, Kiryat Shamona, dalam bentrokan terbaru antara kedua pihak. Disebutkan bahwa para milisi mereka menargetkan pangkalan kendali udara Meron dan Urudal Rufalak sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap desa-desa dan warga sipil.
Militer Israel mengatakan pihaknya berhasil mencegat sasaran udara mencurigakan yang melintasi Lebanon ke Israel Utara. Sejak hari Selasa atau hari setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober yang memicu perang besar di Gaza, Hezbollah telah menargetkan posisi tentara Israel di sepanjang perbatasan untuk mendukung kelompok perlawanan Palestina tersebut. Di pihak Israel, 15 orang tewas di daerah perbatasan utara termasuk 9 tentara dan 6 warga sipil, menurut militer Israel. Aksi saling serang tersebut telah memicu kekhawatiran akan terulangnya perang dahsyat antara Israel dan Hezbollah pada tahun 2006 yang berusaha dihindari oleh pemerintahan baru. Bela Palestina, militan Irak serang Israel di Laut Mati. Untuk mengungkapkan rasa solidaritasnya kepada rakyat Palestina, kelompok perlawanan Islam Irak mengklaim telah menyerang target penting Israel di sekitar Laut Mati. Dalam sebuah pernyataan, mereka menegaskan bahwa serangan mereka ditujukan untuk balas dendam terhadap kekejaman Israel di Jalur Gaza. Ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Jalur Gaza dan sebagai pembalasan atas kekejaman yang dilakukan oleh pendudukan terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Bunyi pernyataan tersebut dimuat Al-Maidin. Perlawanan Islam menegaskan pihaknya akan terus melakukan serangan sehingga Israel berhenti membombardir Gaza. Kami bersumpah untuk terus melakukan serangan terhadap banteng musuh Israel, tegasnya. Sejak perang dengan Hamas meletus 7 Oktober lalu, Israel kerap menjadi sasaran kelompok militan pendudukan Palestina. Pada 28 Januari, fasilitas Angkatan Laut Israel Zafelun di Teluk Haifa di utara Palestina yang diduduki diserang oleh sebuah pesawat tak berawak. Di bulan yang sama, militan menggelar 2 operasi terpisah dan menghantam sasaran penting Israel di Eilat, wilayah pendudukan Lahrashash.